marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk membuka hati dan juga pikiran kita untuk mengikuti doa dan nyanyian dari Taisa. Thank you.
Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dari manakah datangnya kejahatan atau kebencian? Saat ini kebencian dikenal dengan populer bernama hate crime. Kejahatan ini didasarkan pada prasangka, pada permusuhan, dan juga kebencian pada diri seseorang. Di era komunikasi yang segalanya lebih mudah saat ini, kejahatan dan juga kebencian mudah sekali disebarkan melalui media sosial. Media sosial nyaris menjadi tidak terkontrol, menjadi alat penyebaran fitnah, hoax, provokasi, ujaran-ujaran jahat yang membuat pembacanya menjadi terprovokasi, terpancing untuk melakukan tindakan yang jahat. Berdasarkan berita-berita hoax yang dibaca dan itu juga yang diamininya. Kebencian bisa dilakukan oleh siapapun dan juga dialami oleh siapapun juga. Kepada murid-murid, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa mereka akan dibenci dan ditolak oleh dunia. Dunia membenci para murid sebagaimana dunia membenci Tuhan Yesus. Tujuan Tuhan Yesus memberitakan penolakan dunia pada para murid adalah supaya mereka tidak menjadi kecewa pada Tuhan dan juga ikut menolak Dia. Sangat mungkin para murid menjadi kecewa karena apa yang mereka inginkan mereka tidak dapatkan. Mereka membayangkan dengan mengikuti Mesias
kehidupan mereka mungkin akan merasa nyaman dan akan menjadi aman. Namun ternyata, kenyataan yang dihadapi adalah ancaman, penolakan, dan juga kebencian dari dunia. Apa yang mesti dilakukan oleh para murid di dalam menghadapi kebencian dan juga penolakan? Berhadapan dengan kebencian terhadap para murid, Tuhan Yesus menyampaikan peneguhannya. Ia menjanjikan akan kehadiran Roh Kudus, Sang Penghibur, yang akan diutusnya dari dirinya sendiri, dan itu juga akan diutus oleh Bapa. Sang Penghibur atau Roh Kebenaran yang akan bersaksi tentang kebenaran serta bersaksi tentang pekerjaan-pekerjaan yang Allah lakukan sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dengan hadirnya Roh Kudus, kebenaran itu dan juga para murid tidak boleh menjadi diam. Para murid harus merespon dengan hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita tentang kebencian dunia terhadap para murid akan mendatangkan duka cita, terlebih ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Karena itu, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Ia harus pergi, sebab lebih berguna jika Ia pergi, supaya Sang Penghibur itu datang. Jika Yesus tidak pergi, Sang Penghibur tidak datang. Jika Ia pergi, Ia akan mengutus Sang Penghibur. Kenapa Sang Pengutus? Sang Penghibur itu tidak datang bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri? Sebab Sang Penghibur atau Roh Kudus, Ia dipahami sebagai wujud kehadiran Yesus saat Ia tidak lagi bersama-sama dengan para murid. Roh Kudus hadir setelah Yesus dimuliakan dalam kebangkitannya. Di dalam karyanya, Sang Penghibur bekerja menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan juga penghakiman. Roh Kudus itu juga akan memimpin hidup para murid dalam kebenaran. Sekalipun kebencian dialami oleh para murid, mereka tetap harus hidup benar. Karena dengan hidup benar, para murid bersaksi tentang Yesus melalui kehidupan mereka sehari-hari. Kesaksian sehari-hari dimulai dengan kesediaan para murid membangun komunikasi dengan sesamanya. Komunikasi yang baik, yang berangkat dari dalam hati. Dari kisah Pentakosta, kisah tentang pencurahan Roh Kudus, dan juga komunikasi tanpa batas terhadap semua orang, para murid akan dipenuhi dengan Roh, dan mereka akan berbicara dengan berbagai-bagai macam bahasa. Para murid diberi kemampuan berbicara, kemampuan menerjemahkan segala bahasa asing. Di sini kita belajar bahwa Roh Kudus sendiri menjadikan semua orang dapat terjembatani di dalam hal komunikasi. Perbedaan bangsa dan juga bahasa itu dapat dilakukan sebagai wujud satu kesatuan bagi semua. Karunia Roh ini mendatangkan keheranan bagi banyak orang. Namun sementara mereka keheranan dan juga gemetar karena peristiwa Pentakosta itu,
Ada juga orang yang sinis. Ada orang yang juga tidak terkesan dengan peristiwa itu. Bahkan mereka menyindir bahwa apa yang terjadi saat itu bukan karena roh, tetapi karena mabuk anggur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari Pentakosta ini kita diingatkan tentang kehidupan dalam pimpinan Roh Kudus. Di tengah dunia yang penuh dengan berita hoax, kebencian, dan juga isu-isu pemecah belah, kita wajib untuk menjauhi semua itu. Roh memimpin kita mewujudkan kehidupan yang terbuka pada semua orang dan juga merangkul semua kalangan, termasuk pribadi-pribadi yang membenci kita. Kita sadar bahwa hidup di bawah tekanan kebencian sangat susah. Namun kita juga percaya bahwa Allah ada bersama setiap orang yang mau senantiasa berjuang hidup dalam cinta kasih-Nya. Kekuatan Allah akan kita dapatkan melalui keintiman hidup kita bersama dengan Tuhan. Roh membantu kelemahan kita. Di dalam Roma 8 ayat 26. Sebab roh itu juga sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang sesungguhnya tidak mudah kita ucapkan. Kita meyakini bahwa roh Allah, roh penghibur itu, dan juga roh kebenaran itu senantiasa mendampingi setiap langkah umat yang berharap dalam keadilan, dalam kebenaran, dan dalam cinta kasih Tuhan. Sebagaimana para murid menerima peneguhan melalui Roh Kudus, demikian pula hidup kita. Tujuan dari pemberian Roh Kudus adalah supaya melalui hidup sehari-hari kita, kita dapat mewartakan kasih Allah bagi sesama. Mulai dengan cara-cara yang sederhana, mengampuni sesama, tidak menyimpan amarah ataupun juga dendam, menghindari diri di dalam mengirimkan berita-berita yang syarat dengan kebencian, menghindari diri untuk tidak menyebarkan ataupun juga menghentikan hoax di tengah segala media sosial yang kita miliki. Di dalam relasi terhadap sesama, marilah kita utamakan sikap yang ramah. Kita hindari sikap arogansi, kesinisan, menggantikannya dengan komunikasi dengan penuh semangat cinta kasih Tuhan. Kiranya dengan tindakan-tindakan yang sederhana, kita merespon karya Roh Kudus. Sebab itulah yang harus dilakukan oleh kita semua. Kita diutus sebagai pewarta, pewarta cinta kasih Tuhan yang hidup di masa kini. Karena itu terimalah Roh Kudus, hiduplah di dalamnya, dan hiduplah menurut jalan Tuhan. Hadirlah di sini, Tuhan.
Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa sebentar lagi kami hendak merayakan dan juga menyambut akan kehadiran Roh Kudus di dunia ini. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga kami Tuhan dapat berkomunikasi di antara sesama kami manusia. Segala perbedaan demi perbedaan yang kami miliki melalui Roh Kudus itu semua dapat terjembatani. Kami dapat bekerja sama satu sama lain. Bahkan juga berita tentang kebaikan dan juga cinta kasih Tuhan dapat tersampaikan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Roh Kudus yang senantiasa menghibur kami, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami peneguhan, sehingga kami dimampukan, kami tidak merasa seorang diri di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga bersyukur ya Tuhan, menyambut era new normal. Ketika bangsa-bangsa di dunia ini, secara khusus di bumi pertiwi ini, kami sudah mulai boleh dapat perlahan-lahan mengatasi pandemi COVID. Tuhan tolonglah untuk kami dapat memasuki era new normal ini. Berikan kepada kami hati yang bijak, untuk kami senantiasa mendisiplinkan diri, untuk kami senantiasa juga mematuhi segala peraturan, mematuhi segala panduan, mematuhi segala aturan yang diberikan demi keselamatan kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah di dalam new normal ini kami senantiasa ingat dan juga tetap berserah kepada tangan pengasihan Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur. Saat ini kami juga bersyukur untuk pelayanan ibadah online yang banyak dilakukan oleh gereja-gerejamu, baik yang ada di Indonesia maupun juga yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, melalui ibadah online ini kami benar-benar juga boleh menikmati sapaan Tuhan. Kami benar-benar juga boleh mendapatkan penghiburan, bahkan juga kemampuan untuk kami dapat terus berpegang pada firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan ibadah online selanjutnya, secara khusus juga yang dilakukan oleh GKI Kemang Pratama ini. Tuhan sendiri yang hadir di dalamnya, yang juga akan memberikan kemampuan
bagi majelis jemaat bersama-sama dengan anak-anakmu yang juga boleh ikut serta di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap membimbing kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami layankan itu juga dapat dirasakan manfaatnya bagi jemaat maupun juga bagi simpatisan GKI Kemang Pratama, bahkan juga bagi setiap orang yang melihat dan juga yang boleh bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami, kami berdoa. Tuhan, terimalah ya Tuhan seru dan juga doa kami. Kami bersuka cita memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur atas persekutuan yang indah bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana kami tidak pernah dipisahkan dari cinta kasih-Mu. Terimalah doa yang kami panjatkan di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Roh Tuhan mendengar doaku. Kiranya Roh Tuhan menjawab permohonanku dalam kesetiaan demi keadilan. Kiranya kasih setiamu kepada kami, kami nikmati pada waktu pagi, sebab kepadamulah kami percaya. Beritahukanlah kami jalan yang harus kami tempuh, sebab hanya kepadamulah kuangkat jiwaku. Kiranya Engkau melepaskan kami daripada musuh-musuh kami ya Tuhan. Padamulah
kami berteduh. Ajarlah kami melakukan kehendak-Mu, sebab hanya Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun kami di tanah yang rata. Hidupkanlah kami oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah kami dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu.